Halo semuanya, bersama aku Dari Wahyu, dan kali ini kita bakal reaction YouTube Rewind Indonesia 2021, guys. Ya, gak apa-apa lah ya, walaupun telat beberapa hari gitu ya. Oke. Jadi ini ntar aku play videonya, dan aku bakal reaction gimana reaksiku pada saat melihat YouTube Rewind Indonesia 2021 ini. Dan by the way, ini baru pertama kali aku lihat, guys ya. Jadi langsung aku record ini. Oke, mungkin langsung aja kita play ya, guys. Oke. Sorry. Oke. Scarlett itu kualitas. Oh, ini apa ya? Sponsor Scarlett. Two. Kelas. Indonesia. Oke, disponsori oleh Scarlett, guys ya. Mungkin Scarlett boleh kontak di Instagram kalau mau promosi dah. Siapa tahu ya. Oke, a performance by Chandalio and Aulion. Oke. Oh, oke. Itu Rewind 2020 enggak sih? Iya kan? Dia lagi nonton Rewind 2020. Oke. Ini ceritanya SMA. Oh, di PHK ya? Voucher. Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek, kamu tuh siang bolong gini ya, mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu biar jadi orang. Iya, juga aku lagi belajar dari mereka, Bu. Biar jadi orang sukses dan punya banyak uang. Bagus sih, bagus. Biar kita nggak tinggal di rumah. Anak melian milenial ini, guys. Milenial ini. Bocil-bocil ini. Tapi kasihan juga ya. Ibu itu pasti senang sekali kalau kamu nantinya sukses. Tapi nanti kalau kamu sukses, ibu pesan kamu jangan sampai buta ya. Nggak bisa lihat gitu. Ibu buta kenapa? Bukan mata. Tapi hati. Wah. Iya benar-benar. Kalau sukses jangan sampai buta hati, guys ya. Maksudnya jangan lupa buat berbaik ke semua orang gitu, guys. Oke, pintu. Oh. Lah. What? Squid Game. Dek. Waduh, adeknya ikut ini kah? Kompetisi kah? Ini ya kayak Rewind 2020 loh, jadi ini ada pintu gitu ya. Ini temanya tema hutan gitu ya. Oh, vaksin. Wah, Jerome. Tadi dari Kak. Konsepnya di hutan-hutan gitu guys ya? Apakah ada makna di balik hutan-hutan ini? Oh iya, videonya ini berapa menit tadi ya? 21 menit, 21 detik.
Oh, bisa ganti-gantian gitu ya? Jadi gue bisa. Oh iya, lagunya TikTok semua nih kira-kira. MACD BTS yang sempat viral sampai MACD rame itu guys, sampai gojek-gojek itu, wah rame banget dah coba. Buat TikTok iko coba, apa yang kamu lakukan hari ini? Oke, reboisasi. Oh, salam dari Binjai. Konsepnya emang hutan terus gini ya? Kenapa ya? Jepuk Ferry Versa. Negeri ini tuh negerinya anak muda. Wah, anak sosial. Jadi tantangan yang dihadapi harus berani disuarakan oleh anak muda. Apa kegelisahan yang dirasa hari-hari ini? Mbak Nana, dosakah kita punya kulit yang hitam? Haruskah kita punya kulit yang putih biar bisa dihargai orang? Seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama, terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota dalam menempuh pendidikan. Nyatakah kesetaraan gender? Dengan paradigma, stigma, dan norma yang ada, perempuanlah yang menjadi korbannya. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Oh, kata-katanya dalam banget ini buat anak-anak muda nih. Sebagai terus bangsa. Menjalani hidup dengan resah. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi yang mengalihkan perhatian kita. Orang-orang fokus terhadap isu kesehatan yang memang perlu dan bagus. Oh, jadi alasannya itu mungkin ya? Bahwa limbah medis yang menggunung menjadi masalah baru yang belum. Nah, mungkin itu ya alasannya temanya hutan-hutan gini. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya, selalu aja ada yang bikin kita khawatir. Dengan kondisi kayak gini, dengan situasi kayak gini, kita itu masih punya harapan gak sih? Masih. Indonesia masih punya harapan. Dan harapan itu adalah kita semua. Wah, ini lagu dari tadi kayaknya tahu semua deh aku. Dari TikTok kalau salah ya. Emang 2020 sampai 2021 ini isinya TikTok semua gak sih? Dari TV, terus mana-mana. Oh, ini kejadian-kejadian bencana alam sih. Yang Sriwijaya, terus kapal selam, kebakaran hutan. Wow. Wah, keren sih ini, wah. Waduh, kripto. Rocky. Oh iya, 2021 ini booming tentang kripto-kripto gitu ya guys ya. Asik kali deh. Waduh. Kenapa tuh? Waduh, kenapa tuh?
Wah, ibunya masuk juga ya? Kok jadi horor gini ya? Waduh, kenapa itu? Ada yang sakit? Oh, kena COVID kah? Oh, jadi ini ceritanya waktu COVID gitu ya? Emang parah banget sih COVID ini. Ini apa ini? Waduh. Perang lawan apa nih? Oh, jadi horor gini ya? Apa nih? 2,7 M. 24K. Maksudnya apa itu? View-nya gitu ya? Atau gimana ya? Ini kenapa ada mas-masnya gitu ya? Mempan dong ditembak. Lepas dong. Oh, gak mau deh. Nolak dia. Ngambil duit. Ngambil duit. Maksudnya apa ya? Ngambil emas. Mungkin karena pandemi ini kan juga krisis ekonomi gitu ya sih. Jadi orang-orang pada rebutan gitu mungkin ya. Jadi ceritanya emas itu sebagai duitnya gitu, pada rebutan. Oke. Waduh, ibunya mati kah? Ibunya meninggal kah? Waduh. Agak dark ya. Oh, kasihan anaknya tuh. Tadi di awal happy-happy, sekarang jadi sad gini ya.
apa nih? Jadi pesugihan gitu maksudnya. Wih, asik sih. Adeknya bingung sama, Dek. Saya juga bingung, Dek. Hidup lagi. What? Berubah. Oh, jadi ratu hutan. Lah, anaknya hilang. Wah, keren banget ya, sumpah. Keren abis. Wah, keren banget sih, sumpah. Oh, belum selesai, belum selesai. Oh, ini anaknya nih. Oh. Balik lagi ke? Oh, balik ke rumah dia. Berarti tadi wah, jadi set beneran dong. Udah selesai. Disponsori oleh Scarlett ya. Emang bahaya sih COVID-19 itu. Tiba-tiba datang terus ngelunjak gitu aja. Banyak yang gugur. Sehari bisa sampai 100 ribuan mayat. Wah, parah banget sih. Apalagi di saat-saat seperti ini ada yang baru gak sih? Varian baru namanya Omicron. Wah, itu apalagi coba, ampun, ampun. Semoga dunianya cepat sembuh lah. Dan kalian yang nonton ini juga jangan lupa jaga kesehatan ya guys ya.
stay safe dimanapun kalian berada, pakai protokol kesehatan guys, kemana-mana bawa hand sanitizer. Jadi setelah megang apapun kalian langsung bisa pakai hand sanitizer, jadi tetap steril. Wah, jadi saat gini ya, emang berat sih 2021. Semoga 2022 bisa menjadi jauh lebih baik, menjadi kebahagiaan. Ini lagu-lagunya. Lagu-lagunya kebanyakan dari TikTok ya. Tapi keren sih. Konsepnya tuh keren sih. Kena banget awal-awalnya kan masih happy-happy gitu. Nah, terus di akhir wah ini kayak ngerasain banget gitu. Ngena banget gitu loh di anu. Support by okay. Oke, udah selesai kah? Udah selesai, guys. Thank you 2021. Okay guys, keren banget sih sumpah, keren abis. Dan buat kalian yang nonton ini, tetap jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dimanapun kalian berada, tetap stay safe, pakai protokol kemana-mana. Kalau udah ada peraturan mending nurut deh. Jadi juga demi kesehatan sendiri, kesehatan orang lain. Apalagi kan ada varian baru yang nama Omicron, dan kita gak tahu seperti apa efek atau dampaknya itu. Pokoknya dimana kalian berada, stay safe. Dan semoga 2022 ini menjadi sebuah kebahagiaan buat kita bersama, untuk Indonesia. Dan Indonesia semakin ke depan akan menjadi negara yang maju. Dan mungkin sekian untuk video dari ini. Dan terima kasih buat kalian yang nonton. Bye bye.